Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi hamdan nudriku bihi 'azamatal hamidi wal mahmudi wal liwa'il ma'budi wal hudil mawrud. Ashhadu annahu alladhi la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wahdif huzna qalbi fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Amma ba'du. Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Panjang umur di antara nikmat yang Allah berikan kepada hamba. Khairun nas man tala 'umruhu wa hasuna 'amalu. Di sini Baginda Rasulullah mengungkapkan dan mengajarkan kepada kita tentang ismu tafdhil. Khairun nas. Sebaik-baiknya manusia. Siapa? Apakah yang disebut dengan sebaik-baiknya manusia yang mempunyai harta banyak? Atau jabatan tinggi? Politiknya hebat? Di sana sini masya Allah dikagumi orang? Nah. Khairun nas man tala 'umr. Sebaik-baik manusia yang umurnya panjang. Wa hasuna 'amal. Dibarengi. Wau lil wasal. Ketika kita belajar nahu lil wasal. Bukan tambahan, bukan ziyadah, tetapi yang panjang umur. Kemudian hasuna amalu. Amalnya baik. Perangainya baik. Semakin tua, semakin menjadi. Menjadi apa? Zikirannya. Zikirannya makin banyak, sholatnya makin khusyuk, ilmunya makin tinggi. Rahasia ilmunya tercermin lewat akhlaknya, lewat ucapannya, lewat perbuatannya. Masya Allah. Terlihat sebuah kemandirian yang semuanya istiqamah dalam dia melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Curahan hatinya semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Nikmat sekali. Dan itu Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam contoh yang sangat agung buat kita. Usia beliau 63 tahun. Yang bisa dikatakan panjang juga belum, pendek juga tidak, tapi pertengahan. Nah, dengan pertengahan seperti itu kalau misalnya kita lihat di zaman sekarang justru yang usia-usia 53 tahun hampir jarang. Dikatakan 63 tahun memang sudah tua. Dan bahkan kalau dikatakan oleh mereka para ulama, laki yang sudah 40 tahun adalah sudah tua. Oh, sudah tua. Makanya disunahkan pakai kayu atau pakai tongkat. Kemana-mana pakai tongkat, 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 tongkat. Kita ini semuanya disunahkan kalau sudah 40 tahun pakai tongkat. Kenapa? Emang mau kemana lagi emang? Sudah tua. Udah tua masih belaga, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mas sering ngedoain cewek. Gimana udah tua? Udah tua. Tujuannya kan, ya Allah udah bau kubur. Ini kalau misalnya dia cium tangan, bau emang udah tua. Udah mau kembali ke dalam kematian, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi tuh lihat, orang kalau udah tua mau kemana lagi? Kecuali dia harus betul-betul memperbaiki dirinya. Nikmat sekali kalau misalnya dalam sabda baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairun nas man tala 'umruhu wa hasuna 'amaluhu. Dan kenikmatan sekali orang yang kalau misalnya dia hidupnya panjang, amal ibadahnya banyak. Dia sholatnya banyak, dia tahajudnya banyak, dia zikirnya banyak, dia berdakwahnya banyak. Kemudian dia berdekatan selalu dengan Allah Subhanahu wa taala banyak otomatis. Salawat yang diungkapkan banyak. Kenapa? Memang umurnya panjang. Jadi jangan berkebalikan panjang umur kemudian maksiatnya banyak, ya Allah. Dia ngaku kepada yang lain, masya Allah belum nikah. Ingat ente secara hukum syariat ngaku-ngaku belum nikah. Padahal cucunya bejibun, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ingat, dia seakan enggak merasa bahwa dirinya tua. Orang yang merasa dirinya masih muda saja, ini tanda. Tanda apa? Tanda keburukan. Usia 40 tahun mengaku muda. Makanya kenapa dicariatkan oleh baginda Rasulullah, jangan sampai ini kita sebagai umat baginda Rasulullah tidak berkumis dan tidak berjenggot. Kenapa? Dia nanti dia tidak tahu hakikat tua. Orang kalau udah ada jenggotnya, dia tahu, oh ya Allah saya udah ada jenggot. Apalagi ketika jenggot biasa bercampur antara hitam dan putihnya. Allahu Akbar. Kenapa? Kalau udah dia udah merasakan hitam dan putihnya, mau kemana lagi? Artinya dia bakal terus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perjalanan panjang yang sudah dijalankan oleh mereka para sahabat.
yang sudah dijalankan oleh mereka keluarga-keluarga baginda Nabi besar Muhammad, yang sudah dijalankan oleh mereka para tabi'in, para auliyaullah, mereka para ulama-ulama saleh. Ya Allah, kalau kita lihat Sayyidina Utsman bin Affan, umurnya panjang alhamdulillah. Di antara mereka para sahabat Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar di usia 63 tahun, Sayyidina Umar pula dan Sayyidina lagi Ali 80 tahunan dan mereka para ulama-ulama dan bahkan Al-Imam Syafi'i 50-an tahun, Al-Imam Nawawi bahkan 40-an tahun, Al-Imam Abdullah bin Abu Bakar Idrusul Akbar 50 tahun. Artinya mereka hidup tidak panjang-panjang, tapi amal ibadahnya mereka seantero dunia, melebar timur dan barat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada kita hidup di alam dunia untuk Allah dan untuk mengembangkan syariat dan syiar baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.